Jadi di Patra Jasa, saya memang baru di Patra Jasa, jadi baru ditugaskan di pertengahan Maret 2022. Jadi di Patra Jasa itu kebetulan amanah saya itu sebagai Direktur Keuangan dan Umum. Dalam bidang yang diamanahkan ke saya itu ada beberapa hal memang. Cakupannya sangat luas, jadi memang saya juga nggak mengira gitu ya, jadi luas. Jadi yang pertama yang secara pentingnya yang utama yaitu yang di keuangan. Terus yang kedua saya nangani soal aset dan umum. Kemudian SDM kebetulan di saya juga, human capital. Terus informasi teknologi juga di saya. Dan satu lagi salah satu supporting function yang penting bagi salah satu organisasi itu pengadaan. Jadi ada sekitar 5 function utama, termasuk kalau keuangan ada treasury dan control di saya. Itu sih yang diamanahkan saya di Patra Jasa saat ini, di waktu ditugaskan di Patra Jasa di 2022. Masuk pertama, saya juga belum pernah mengenal sebelumnya tentang Patra Jasa. Tapi begitu masuk dan mengenal, setelah dipelajari mengenal lebih, tantangan di yang di Patra Jasa jelas. Karena Patra Jasa ini bidang usahanya sangat unik. Unik itu artinya karena supporting, difungsikan sebagai supportingnya Pertamina Group. Sehingga dia bidang tugasnya itu banyak. Yang pertama itu soal bagaimana mensupport Pertamina Group dalam hal pengelolaan gedung. Kalau kita sebut itu fasilitas manajemen service, kemudian kita sebagai kalau ada penugasan dari Pertamina kita jalan tentunya. Kemarin salah satunya soal COVID, pembangunan rumah sakit segala macam kita support. Yang ketiga itu soal kendaraan. Jadi kendaraan di Pertamina, kendaraan dinas ataupun operasional semua dipenuhin Pertamina Group, semua dari Patra Jasa sebagian besar. Travel itu juga kita ngurusin. Jadi dan terakhir yang tidak kalah pentingnya, di satu tahun atau dua tahun terakhir Patra itu berubah menjadi bidang usahanya salah satunya yaitu di properti. Jadi mengembangkan lahan untuk dijual kembali itu tentunya memerlukan kompetensi yang berbeda dari teman-teman. Nah, begitu masuk ke bisnis itu, yang rata-rata Patra Jasa itu memang karena bisnisnya adalah memerlukan pengembalian lebih panjang itu ya, sehingga modal kerjanya besar. Tantangan terbesar Patra Jasa saat ini kalau dibilang finance ya di modal kerja, bagaimana memenuhi modalnya untuk bisa mensupporting kegiatan usaha yang dilakukan Patra Jasa yang tadi sudah saya sebutkan. Ya relatif besar karena grup Pertamina kan kita tahu sendiri besar sekali ya, kalau dilihat mungkin sampai cucunya lebih dari 200 perusahaan ya di Pertamina. Jadi kita mesti berinteraksi dan melakukan transaksi dengan beberapa unit di Pertamina. Jadi memang transaksinya banyak, terus jumlahnya gede. Walaupun memang secara margin nggak terlalu besar karena kita supporting service ya bagi Pertamina, jadi memang nggak terlalu besar, tapi secara kuantum itu besar, sehingga memang tantangan terbesar itu di Patra Jasa itu adalah bagaimana bisa mengkoordinasikan modal kerja di cash itu. Intinya di Patra Jasa sekarang tantangannya cash flow gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan cash flow Patra Jasa supaya bisa memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Itu sih. Kebetulan karena tadi saya sebutkan selain di keuangan, saya itu membawa beberapa supporting. Rata-rata supporting itu di saya sekarang di Patra Jasa. Baik kalau di organisasi kan ada finansial, ada human capital, ada IT, ada procurement, ada itu kebetulan di saya semua. Jadi istilahnya omnibus ini jadi semua di saya supportingnya. Jadi kalau dibilang strateginya apa, otomatis saya juga lebih gampang mengintegrasikan karena ternyata memang setelah dilihat karena supporting di saya, jadi semua itu lebih gampang mengintegrasikannya gitu ya. Misalnya procurement, misalnya
human capital, karena kita struktur cost itu 40% di Patra itu rata-rata di human capital. Jadi bagaimana saya bisa melakukan efisiensi dan segala macam itu juga tergantung saya, karena di human capital ada saya. Terus IT juga gitu. Kuncinya Patra Jasa adalah bagaimana yang tadi saya sampaikan, cash flow bisa baik itu bagaimana kita bisa mengendalikan atau mengelola transaksi di unit-unit yang tersebar di seluruh Indonesia, bisa kita ketahui dan kita manage dengan baik, sehingga perlu bantuan teknologi. Jadi di Patra itu mulai juga di launching soal, ya kalau kita enterprise resource planning itu modelnya gede, kalau di Pertamina SAP kita coba untuk yang, karena itu dikoordinasi SAP-nya di Pertamina, kita coba untuk pakai semacam bridging untuk aplikasi yang sederhana di tingkat Patra maupun di unit-unit Patra yang tersebar di Indonesia. Kita coba kelola sehingga bisa data itu real time kita coba. Di awal tahun 2021, kebetulan di awal April, itu kita udah launching untuk transaksi supaya bisa kita ketahui di unit-unit itu tahap pertama, dan kita lanjutkan untuk tahap kedua. Sehingga nanti transaksi di hotel, di facility management di daerah itu kita bisa ketahui secara lebih cepat dan kita bisa manage lebih baik. Yang kedua, kita juga coba untuk e-office. E-office kita itu belum jalan, dan kemarin alhamdulillah di awal Mei, minggu lalu, itu kita launching e-office kita, sehingga semua disposisi tata surat semuanya melalui digital sekarang. Jadi lebih simply traceable gitu, kita bisa ketahui prosesnya ada di mana, kendalanya apa, kita bisa ketahui lebih baik, dan kita mengarah lebih naik lagi. Ini juga sudah e-signature, tapi kita akan coba untuk transaksi-transaksi yang belum bisa e-signature, kita coba untuk bisa kita lakukan dengan e-signature. Beberapa hal juga kita perbaiki di IT-nya soal transaksi di hotel, karena memang roh kita itu sebenarnya di hotel-hotel, di facility management service di daerah-daerah itu roh kita, sehingga kita mesti sinergikan IT kita supaya bisa mengelola itu lebih baik. Itu yang kita lakukan di IT. Human capital juga gitu, karena kita resource-nya lagi, tadi saya cost structure-nya 40%, jadi kita coba untuk melakukan simplify, baik terhadap organisasi, baik terhadap proses bisnis, baik pun terhadap jumlah orang, sehingga nanti kalau kita bisa melakukan efisiensi 5-10% cost kita, itu mungkin bisa laba Patra Jasa setahun itu. Jadi itu kita coba lakukan, jadi kita melakukan reorganisasi, bisnis proses re-engineering juga lagi kita keluar ke jalan. Moga-moga di tengah tahun atau triwulan ketiga bisa kita tetapkan dan kita putuskan untuk bisa berubah untuk kedepannya. Itu yang kita lakukan sih. Tahun ini yang jelas kita, karena memang laba kita tahu di masa pandemi, terutama 2 tahun terakhir, kita itu backbone-nya ada si services. Patra itu punya 10 hotel di seluruh Indonesia. Terus ada beberapa facility management, begitu ada pandemi itu kita terkenal lebih dahulu, dan kita lagi dalam tahap recovery. Dengan apa yang kita lakukan saat ini, tantangannya memang tinggi, tapi kita akan mencoba bahwa di tahun ini kita bisa melampaui tahun lalu. Jadi istilahnya di masa pandemi pun kita masih walaupun berjuang gitu ya, tapi kita masih bisa menciptakan kinerja yang baik, kita nggak rugi gitu ya, dan kita berharap di tahun ini jauh lebih baik. Otomatis kita melakukan beberapa perbaikan dan investasi yang diperlukan bagi hotel-hotel yang sudah kemarin 2 tahun berhenti itu memang relatif gede. Jadi target tahun ini kita melakukan renovasi, melakukan rebranding terhadap hotel-hotel yang kita miliki, supaya dalam tahap bahwa kita sekarang lagi pemulihan ekonomi, dia bisa berkembang dengan baik. Di tahun ini target kita itu di kinerja operasional. Yang di keuangan, target saya juga melakukan efisiensi tadi tentunya, salah satunya di SDM yang tadi saya sampaikan, karena cost structure-nya 40%. Kemudian target IT, e-office kita berjalan di tahun ini. Ada beberapa istilahnya
research enterprise research planning-nya yang sederhana yang Patra miliki kita juga bisa jalanin, sehingga kita bisa kontrol transaksi, benar nggak sih transaksinya sekian, kita catat sekian. Karena ini agak, saya masuk juga agak kaget juga, jadi agak ada effort lah gitu untuk melakukan rekonsiliasi, itu ada effort sedikit. Nah, saya minta untuk itu diperbaiki di tahun ini, moga-moga nggak terjadi lagi hal-hal yang demikian gitu ya. Jadi targetnya itu beberapa itu, dan khusus di SDM lagi ada reorganisasi, ada business process reengineering. Model bisnis kita ubah sedikit, karena dari situ akan menghasilkan perbaikan atas biaya operasional, biaya fixed cost kita gitu. Tapi di keluarga saya, terutama anak saya ingatkan, kalau kita mau jadi orang sukses, mau jadi orang sukses itu dua hal yang mesti dipegang. Satu, yang pertama itu orangnya mesti jujur, karena jujur itu akan menciptakan kepercayaan. Jadi orang sukses atau enggak itu trusting itu perlu gitu, bisa dipercaya orang. Jadi jujur itu perlu. Terus yang kedua itu kerja keras. Kadang-kadang kita mau hasil yang baik, mau sukses, tapi kita enggak mau kerja keras gitu. Kita melihat orang lain itu enak, yang dilihat enaknya, tapi kerja kerasnya nggak pernah dilihat gitu. Saya selalu menekankan dua itu, kamu mesti jujur di keluarga saya, dan yang kedua itu kerja keras. Kerja keras itu lebih lebar, jadi kalau ada pekerjaan segala macam itu dianggap itu adalah milik kita, sehingga pasti akan apa ya, rasa memiliki itu, sense of belongingnya ada, sehingga pasti kerjaanmu baik gitu. Intinya itu sih yang saya pegang, dan saya minta ke keluarga saya pribadi gitu untuk dijalankan. Saya itu karena dipengaruhi culture, saya itu datang dari Jawa Timur, jadi saya itu lebih terbuka orangnya, lebih terbuka kalau ngomong atau apa yang mau dijelaskan itu bebas saja menurut saya, bebas. Once diskusi terbuka, tapi begitu saya putuskan itu putusan saya dan itu harus dijalanin, itu mau saya ke teman-teman. Mau membahas sesuatu diskusinya terbuka, bebas. Tapi kalau udah diputuskan, itu putusan bersama dan itu komit laksanakan bareng-bareng gitu. Nggak boleh terus di belakang itu, oh enggak, itu. Saya nggak mau begitu, jadi di depan iya, kalau tidak ya enggak gitu. Jadi lebih clear gitu maksud saya, lebih enak, ngelolanya juga lebih baik gitu. Saya bisa memberikan, jadi saya juga pegang teguh ini. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Sehingga saya mempunyai obsesi, bisa memberikan kontribusi dan kemanfaatan bagi orang banyak, terutama di Patra, lingkungan saya maupun di, kalau skala gede ya pasti ke negara, Pertamina Group. Dilihat oleh Pertamina bahwa kalau tanpa Patra Jasa itu pasti ada kendala gitu. Karena Patra Jasa itu mempunyai value tersendiri, cuman kita itu kadang-kadang nggak pede atau kurang bisa memperlihatkan value kita kepada Pertamina Group, sehingga kalau dilihat itu rasanya kecil, tapi sebenarnya kecil itu kalau nggak ada ya nggak jadi apa-apa gitu.